Salam komunitas Mini Trek Indonesia. Kali ini saya berada di salah satu bengkel Mini Trek Surabaya. Tepatnya di Jalan Pelemahan Gang 11 nomor 1. Nah, ingin tahu arahnya? Sana itu gedung Glinter. Gedung Doro, arah Gedung Doro. Kalau Anda berkunjung ke Mitra 10, pas depan Mitra 10 ada gang masuk sebelah kiri jalan. Kalau arah Pasar Kembang sebelah kanan jalan. Ya, coba cek di depan Naf Karaoke. Nah. Gang ini. Nah, kalau belok ke kiri itu ke arah Pompa Kali Asin. Lebih tepatnya Tunjungan Plaza. Nah, foto-foto komunitas sepeda Mini Trek Surabaya. Bengkel ini berdiri sejak lama. Entah saya nggak tahu mulai kapan berdiri, tapi yang jelas saya mulai menyukai sepeda Mini Trek, bengkel ini sudah ada. Bengkel ini juga menjual sepeda layak pakai. Ini salah satu koleksi di bengkel ini pedan. Yang depan mantap. Yang belakang asik bro. Ya. Asik. Asik. Gak ada. Mini Trek. Anda berminat? Segera datang ke Jalan Pelemahan Gang 11 nomor 1. Anda bisa browsing di Google Map. Ini salah satu owner bengkel Mini Trek Surabaya. Ini adalah owner ya, bengkel Mini Trek Surabaya. Semua serba bisa. Wow. Namanya Cak Topa. Di belakang saya Cak Robert. Mini Trek Surabaya. Ini pemilik sepeda merek Durais. Full set Durais. Banjir ini mau. Pelanggan Cak Topas datang. Oke. Ini juga ini full set Tegra, sebetulnya nggak seberapa kelihatan ini. Nggak seberapa kelihatan, tapi full set Tegra, crank Tegra T52. Maaf tempatnya agak sempit, agak sempit. Jadi ya.
Pulset Tiagra. Jika Anda berminat, segera datang ke bengkel ini. Us. Ya. Us. Apa jenenge, Pak? Manungan. Itu apa? Apa jenenge? Itu SR tau kok. Ya. Ya, SR. Us. Komandan lho, Pak. Ya, asik. Sangat beda sekali. Istilahnya stem merek apa ini, saya juga orang tahu. Hah? Ini panjang kurang lebih 100 mm 120 mm ya. Oke, ini SR model klasik ya, asli Jepang. Oke, ini handle. Handle juga Tiagra. Nah, ini. Oke. Tiagra. Jangan khawatir, pakai full set Tiagra. Saddle. Mantap. Kalau soal harga, tanya saja pada owner bengkel ini. Kalau keperluan sepeda, spare part sepeda, sini semua tersedia. Mulai ban dalam, aksesoris, frame mini track. Oke. Ban luar ready stock. Tuh foto teman-teman itu waktu Panglima touring Kediri, Panglima di depan simpang 5 Gumul Kediri. Nah, ini waktu di Soca Madura, Bangkalan Madura. Oke. Nah, Anda bisa juga lihat ini di Nganjuk, mau ke Nganjuk ke pinggir Sungai Brantas. Ya. Nah, ini banyak. Ah, ini Sidoarjo. Ini depan Monumen Jayandaru. Darjo. Atasnya lagi itu depan Porong. Ya, Lumpur Lapindo tepatnya. Nah. Ini foto owner pemilik bengkel ini. Ini banyak. Iku foto loro iki lho, tutur no. Kapsule tak kamu. Ya iku, are loro. Ini Durais. Yang ini juga full set Durais. Ini full set Durais. Ini Cak Unyil. Nah, Mas Dwi, panggilannya Cak Unyil. Ini Cak Samsul. Nah, oke. Okay. Ini waktu di Madura kalau nggak salah ini.
West Madura. Banyak foto-foto di sini. Ini slepor, slepor mini 20 ini. Oh enggak. 20. Slepor mini 20. Terakhir ini itu ada logo komunitas mini track. Ini foto. Ini di depan alun-alun Mojokerto fotonya. Oke. Lagi servis, Bos. Ini ownernya serba bisa. Semua sepeda dilalap habis. Ya. Oh. Jangan khawatir. Ya. Sepeda Anda bermasalah, datang ke sini. Soal harga tanya sendiri sama ownernya. Oke, Bro. Oke. Terima kasih.